Halo, saya Sulistyo dari Jubilee Guitars. Kali ini saya akan mereview efek dari TC Electronic. Ya, di kanan saya sudah ada efek TC Electronic, sebuah efek baru dari TC. Ini efek yang sekarang baru ngetren banget. Banyak banget orang yang nyari yang namanya reverb shimmer. Nah, biasanya di sebuah reverb ada beberapa fitur yang ditonjolkan. Jadi ada shimmer, ada spring, ada plate. Kalau di pedal ini dia khusus shimmer saja. Jadi TC Electronic mengeluarkan seri low entry-nya. Jadi dia hanya mengeluarkan per fiturnya. Jadi ada reverb yang untuk room, ada reverb yang untuk plate, ada yang spring reverb, dan di kanan saya sudah ada TC Electronic Fluorescence Shimmer. TC Electronic ini sendiri dia memiliki keunggulan. Konon sound shimmer reverb yang dihasilkan adalah mirip atau ini sound dari jiplakan dari The Edge U2. Ini sound reverb yang sangat legendaris ya tentunya ya. Sound dari The Edge U2 itu semua orang tahu lah. U2 adalah salah satu band legendaris dengan sound-sound ya modulasi dan ambience-nya yang enak banget. Dan konon settingan reverb ini, reverb shimmer ini adalah settingan dari gitaris tersebut. Jadi si TC Electronic mungkin kerjasama dengan kalau saya baca-baca sih kerjasama dengan engineer-nya ya. Jadi untuk nemuin si ramuan tone dari si The Edge tadi. Nah, dan yang kerennya lagi, pedal ini harganya sangat murah. Untuk ukuran reverb-reverb yang sekarang harganya mahal, di atas 3 juta, di atas 2 juta, ini hanya 1 jutaan aja. 1 juta lebih sedikit, kalau masalah 1 juta berapa, 50 atau 1 juta 100. Kita cobain dari memakai pickup bridge ya, jadi dengan settingan reverb yang cukup tebal. Kali ini kita cobain di pickup neck-nya. Biasanya kalau reverb itu lebih enak ketika kita memakai pickup neck karena sound-nya lebih tebel ya. Soundnya lebih terasa enak ketika dikombin dengan gitar di suara pickup neck ya. Mungkin ketika single coil akan lebih asik ya. Dan reverb ini simpel banget loh. Dia pengaturannya ada 4 knob. Di sini ada pengaturan mix-nya. Terus ada pengaturan reverb-nya sendiri. Di sini pengaturan reverb-nya. Dan di sini ada pengaturan tone-nya. Jadi tebal tipis tone-nya nanti kalian bisa ngatur nih. Sekarang kita cobain misalkan reverb-nya kita cobain, shimmer-nya kita matiin nih. Kita cobain hanya menggunakan reverb-nya aja. Kayak apa nih hasilnya, sound-nya nanti ya. Kita cobain. Ketika shimmer-nya kita matiin, ternyata dia tetap ini karena satu fitur aja. Jadi si reverb ini satu fitur shimmer aja. Walaupun shimmer-nya kita matiin, dia tetap makan ngeluarin hasil sound shimmer. Jadi bukan terus shimmer-nya kita matiin hanya dia menghasilkan reverb biasa gitu, enggak. Jadi satu pedal ini memang dia peruntukannya memang satu pedal shimmer reverb. Jadi ketika kamu memang mencari sebuah pedal shimmer reverb yang enggak neko-neko tapi dengan tone yang jelas, pedal ini recommended banget. Sekarang kita cobain misalkan shimmer-nya kita maksimalin ya. Kita coba sekarang settingan shimmer-nya kita maksimalin.
perbedaannya tipis banget ketika simmernya saya maksimalin dan saya habiskan tadi. Mungkin si simmer ini lebih ke arahnya untuk ke arah si ketebalan dari si scene-nya tadi. Jadi simmer itu kan ada sebenarnya suara scene dari, jadi kita rasanya memakai string dari kayak string scene piano kayak gitu. Nah ini tipis ya perbedaannya. Mungkin sekarang kita coba reverb-nya yang kita matiin. Jadinya lucu ya, ketika reverb-nya kita matiin, tapi simmer-nya kita maksimalin, itu rasanya jadi, memang masih ada suara sin si simmer-nya tadi, tapi rasanya jadi kayak ada vibratonya yang mantul-mantul gitu, jadi ada semacam efek vibrato. Ini saya baru nemuin sih settingan seperti ini. Mungkin saya kurang mengeksplor efek simmer kali ya. Sekarang kita coba efek reverb-nya kita maksimalin. Nah ternyata betul ya, jadi si reverb ini sendiri adalah dia, jadi ketika teman-teman pengen menebelkan si simmernya atau enggak, itu pengaturannya bukan di simmernya tapi di reverbnya. Jadi reverb sendiri di sini artiannya adalah dia mengontrol dari si seberapa besar si efek reverb simmer ini mau kita pakai. Jadi ketika reverbnya kita maksimalin, dia akan bisa long reverb dan enggak berhenti-berhenti. Itu kayak misalkan delay time-nya kita maksimalin ya. Jadi rasanya jadi ini semacam delay tap sih, si reverb di sini fungsinya. Jadi si pengaturan reverb itu adalah pengaturan seberapa besar kita mau menambahkan si efek simmer reverb ini ke dalam signal gitar kita. Kalau si simmernya sendiri, pengaturan simmer itu adalah dia fungsinya untuk si frekuensi high dari scene-nya. Itu kita akan pakai seberapa panjang. Ketika kita maksimalin dia akan panjang banget si scene-nya ini, frekuensi high-nya ya. Jadi kita butuh frekuensi high scene-nya ini banyak atau enggak. Itu nanti teman-teman bisa nge-explore sendiri, teman-teman bisa komen. Jadi ketika teman-teman ada yang punya pedal ini, teman-teman bisa komen settingan apa yang paling enak. Nah, teman-teman bisa dapetin pedal ini dengan harga murah sekitar 1.050, 1.100 kurang lebih di angka itu. Udah bisa dapetin simmer yang sangat enak, tebel dan ala-ala U2 lah. Dengan harga segitu worth it banget sih saya rasa. Oke, begitu review efek dari saya kali ini. Kalau teman-teman punya komentar atau teman-teman mau request, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.